Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Ramadhani Safitri dari kelas 10 MIPA 2. Saya memiliki karakteristik kewirausahaan yaitu pantang menyerah dan berani mengambil resiko. Maksud dari resiko yaitu melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan. Jika suatu saat saya melakukan usaha atau sesuatu, saya akan mengambil langkah apapun dan berani mengambil risiko yang saya lakukan. Dan saya tidak akan menyerah sampai yang saya diinginkan tercapai. Dan selalu berusaha terus. Perkenalkan, nama ibu saya Yesmeri. Dia memiliki karakteristik kewirausahaan, yaitu pandang menyerah, bercita dan berjiwa kepemimpinan, yaitu memiliki sifat yang tidak mau menyerah dulu sampai berhasil untuk melakukan sesuatu, dan mampu memotivasi seseorang, dan memiliki jiwa yang kepemimpinan dan selalu berada di garis depan kalau setiap melakukan sesuatu dan berani. Perkenalkan, guru les saya yaitu Pak Deles yang mengajarkan saya les. Dia memiliki karakteristik kewirausahaan yaitu kepemimpinan pantang menyerah untuk melakukan apapun yang ingin dilakukan untuk semua anak didiknya, seperti mengajar anak didiknya dan memberi nasihat-nasihat baik kepada anak didiknya, dan untuk menguasai ilmu yang diajarkannya, dan memiliki sifat sabar, tidak putus asa, dan selalu berkomitmen pada diri sendirinya. Baik, itu saja yang saya dapat ceritakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.